Masih rapi, bucik. Unmute dulu semuanya, unmute. Boleh di-unmute dulu semuanya. Boleh di-unmute dulu. Sudah. Oke, sudah. Bucik mau dengar tepuk pramukanya. Ya, satu-satu. Pramuka. Gimana tepuk pramuka? Bucik. Nah, coba sekali lagi nih. Ganti sama yang gila. Satu kali tepuk ada pramuka. Ayo Nuha. Ya udah sebut teh Hana. Papa Rabi Hana nih, diam aja nih, coba tepuk pramuka. Satu kali tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Oke. Nah, sekarang tepuk pramukanya dua kali. Kayak gimana tuh tepuk pramukanya dua kali? Dua kali tepuk pramuka. Iya. Udah pada sarapan belum? Udah. Udah sarapan. Sarapannya? Apa sarapannya? Sudah. Pingin tahu nih, udah pada sarapan ya? Sekarang coba tulis di kolom chat, bisa kan? Udah bisa baca, bisa tulis kan? Bisa. Apa yang kalian rasakan sekarang? Perasaan kalian tuh kayak gimana hari ini pagi ini? Coba. Bisa ya, di kolom chat ya. Belum bisa chat. Tutup. Apa perasaan kalian sekarang? Semuanya disable. Aku pasti lapar gitu. Atau enggak, bucik, aku lagi happy nih hari ini gitu. Bisa dibuka. Chatnya disable. Chatnya masih ditutup. Ya, chatnya nggak bisa dibuka, masih dikunci. Belum. Bisa. Bila, tetang Bila. Oh, jangan main HP dulu, Kak. Nggak bisa ya. Maaf ya. Nah, bisa. Bisa. Ini saya. Oh, yang bisa. Ya, coba sudah bisa ke bucik. Ya, makasih. Wah, apa perasaan kalian pagi ini? Hari. Coba bucik mau tahu nih. Wah, aku sedang happy katanya. Ada lagi. Hari. Ayo. Perasaan kalian pagi ini. Ada yang masih ngantuk, bucik. Sebenarnya aku masih ngantuk. Wah. Jujur aja. Bucik, aku belum sarapan. Woi, I'm fine. Oke. Okay. Apa nih? Senang sekali saudara-saudara. Coba yang belum, ayo. Bucik pengin tahu nih perasaannya kayak gimana nih hari ini. Bukunya yang mana? Buku catatan pramukanya. Buku baru aja khusus pramuka. Bukunya yang mana? Aku senang. Ada lagi? Ada lagi? Aku juga belum sarapan katanya gitu. Kedinginan. Yang kedinginan rumahnya daerah mana nih? Bukunya yang mana? Aku di gunung, rumahnya di gunung. Wah, di gunung. Oke. Okay. Bukunya yang ini aja khusus pramuka bikin ya, apa? Cari khusus pramuka, buku kosong aja, buku baru. Oh. Ini aja nih. Kita senang hari ini. Masya Allah. Ada lagi? Kalima senang. Oke. Sip. Berarti rata-rata hari ini senang ya semuanya ya. Nggak ada yang lagi sedih, nggak ada. Nggak ada yang lagi sedih ya. Oke. Bagus. Jangan bersedih hati. Harus bersenang. Ini udah ada garis-garis. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Juga gak. Nah. Hanya aja. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Oke.
Kalau kau senang hati dan memangnya begitu, kalau kau senang hati tepuk tangan. Iya. Sip, 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 sip. Oke, cukup ya. Sekarang Ustazah. Ditutup ini. Kemarin sama Pak Cik Iwan ingatnya tuh sama Bu Cik belajar apa ya waktu kemarin tuh, waktu bulan kemarin. Coba unmute. Kami belajar. Unmute. Kemarin tuh pertemuan pramuka kemarin belajar apa ya? Belum. Bisa Dharma. Bisa Dharma, Dwi Dharma. Dwi Dharma. Dwi Dharma untuk anak siaga itu Dwi Dharma karena cuma dua. Coba Bu Cik mau pilih lagi yang membacakan Dwi Dharma siapa ya? Bu Cik mau pingin denger nih tapi yang bacain Dwi Dharma. Coba Haila aja deh, Haila. Haila benar begitu. Ayo Alfarabi, Haila, Batrisya. Dede enggak. Coba. Ayo Haila semangat. Baca Dwi Dharmanya bagaimana? Yang mana belum? Mana? Hah? Sudah hafal belum? Ya. Mana coba bacain ke teman-temannya. Dwi Dharma. Wah, kayaknya belum hafal nih. Coba ini Farina, Farina. Farina baca Dwi Dharmanya, Farina. Pak. Enggak apa. Oh, ini aja nih yang Raisa nih, Aisyah, coba Aisyah. Abu Bakar, Aisyah. Dwi Dharma. Okay. Terus? Terus? Siaga itu kepada ayah dan ibundanya. Ya, dua siaga itu berani dan tidak putus asa. Oh, Masya Allah, pinter, hebat. Coba yang lain. Siapa ya? Zahwa, coba Zahwa. Zahwa. Dwi Dharmanya sudah hafal? Belum. Dwi Dharma. Muka. Itu. Dwi Dharma. Ya. Siaga. Pramuka. Pramuka itu si berbakti kepada ayah ibundanya. Yang kedua. Siaga. Pramuka itu berani dan tidak mudah putus asa. Oke, Zahwa Buci koreksi ya, pramukanya coba ganti pakai siaga. Siaga itu berani dan tidak putus asa. Dua, itu ya. Siaga itu patuh pada ayah dan ibundanya. Siaga itu berani dan tidak putus asa. Oke, itu ya. Oke, siap. Sekarang baca bareng-bareng semuanya unmute. Coba Dwi Dharma semuanya. Dwi Dharma. Jaga itu patuh pada ayah dan ibundanya. Jaga itu berani dan tidak putus asa. Berani. Tidak. Yang belum ditulis di buku catatannya tulis ya. Hari ini tulis dilengkapi namanya Dwi Dharma. Oke, 2 poin tuh. Kertasnya ada di atas. Nih. Sekarang ada yang mau tebak? Sekarang kita mau belajar apa? Gak tahu. Ayo. Ada yang bisa menebak? Belajar apa ya hari ini ya? Coba Bucik mau share skin. Belajar gak tahu. Belajar gak tahu. Tahu. Ada enggak?
Ada. Nih. Sekarang kan tadi kita belajar Swidharma. Oh, Bucik, stop share screen dulu deh. Nah, apa lambang pramuka? Coba Bucik tanya dulu, apa lambang pramuka? Ayo, apa lambang pramuka? Tunas kelapa. Oh, pintar, tunas kelapa. Siapa itu yang jawab? Nadifa ya? Salah. Coba lihat di buku. Coba lihat di bajunya ada lambang tunas kelapanya enggak? Lihat. Di bajunya. Oh, ada. Ada juga Jawa Barat. Bucik juga sama nih, ada Jawa Barat. Coba di kerahnya. Ada enggak di kerahnya? Enggak ada. Ada. Wah, harusnya ada tuh lambang pramuka di kerahnya. Oke. Sekarang itu ada tuh. Iya benar, Balkia ada. Salam. Sekarang kita lihat lambang kelapa itu apa ya? Tadi udah disebutin adalah tunas kelapa. Adanya, kalau aku adanya di itu. Nah, tunas kelapa. Pohon kelapa banyak. Nih, lihat nih tunas kelapa nih. Kelapa cilik. Nih, yang warna hitam ini namanya tunas kelapa. Jangan coret-coret dong. Biasa. Sudah biasa coret-coret, tapi bukan aku yang coret-coret. Ya memang bukan. Yang coret-coret. Bukan aku. Bukan aku. Karena aku pakai laptop. Kalau pakai laptop itu nggak bisa. Bismillah, Bucik. Punten, ini biar anak-anak coret-coret ya. Di sebelah kanan atas itu ada settingan, ada tiga titik. Lalu nanti di disable anonet. Ada tiga ya. Nah, sudah. Lalu ini dihapus saja, Bucik. Supaya anak-anak nggak coret-coret. Ya, baik. Oke, sudah. Ya, sudah tidak sekarang. Terima kasih. Ya. Nih, kita lihat nih. Ini namanya lambang dari pramuka. Nih ada tunas kelapa. Nih. Coba kelihatan enggak? Coba unmute. Ini namanya ada tunas kelapa. Nih, berbentuk kelapa enggak nih? Kira-kira nih kayak kata kalian. Nah, siapa di sini yang suka es kelapa muda? Saya dong. Saya. Es kelapa muda. Suka es kelapa muda, mantap. Seger ya. Ayu suka kelapa muda. Boleh di mute lagi. Ternyata sebelum jadi kelapa muda itu tuh jadi tunas dulu si kelapanya, sebelum jadi kelapa tua tuh kelapa muda jadi tunas dulu. Nah, tunas kelapa ini yang disebut dengan lambang pramuka. Oke. Biasanya ini suka ada di baju-baju pramuka. Contohnya kalau di baju seragam untuk akhwat itu adanya di leher, di kerah. Ya. Kalau kalian nanti beli bednya itu ada. Tadi udah ada yang ada lambangnya. Nanti ya cari tahu ya. Nih, Bucik gedein tunas kelapa, oke? Ingat ya. Lambang pramuka itu adalah adalah aku ngeliat di topi. Oh, iya bener, ada di topi. Sip, oke. Tunas kelapa. Nih, coba. Kenapa ya tunas kelapa itu dijadikan lambang pramuka? Ada yang bisa nebak-nebak? Enggak tahu. Kenapa lambangnya enggak ini aja, Bucik? Pohon beringin misalkan. Bucik, lambangnya kenapa enggak ini aja, enggak tenda misalkan. Burung. Atau burung. Kenapa harus tunas kelapa, Bucik?
Nah, coba ada pertanyaan itu enggak? Ada. Pingin tahu enggak? Ya, pingin tahu, pingin tahu, pingin tahu, pingin tahu. Tahu ya. Tahu, pingin tahu, pingin tahu. Coba bentar. Nah. Nih, kita lihat. Nah, ini pohon kelapa. Pohon ya. Kelapa ya. Itu ciri-cirinya gimana? Coba sebutkan. Tinggi, ada daun tinggi, gak ada batangnya, ada daunnya, banyak kelapanya, udah lagi besar, besar, ada yang di pantai, ada di pantai, apalagi ada buahnya, ada daunnya yang besar, gak ada batangnya, batangnya tinggi, biasanya suka ada di pantai kan? Ya, betul, ada di pantai biasanya. Ada di pantai, kadang di jatuh. Pantai itu daerah di Jawa Barat. Kenapa itu ada yang cuma kayak biasanya di pantai? Oh, tahu. Pantai di mana sih kita di Jawa Barat? Yang di Jogja. Ada yang pernah ke Pangandaran? Ada yang pernah misalkan ke pantai-pantai mana lagi? Karang Kritis. Karang Kritis, wah itu ke Jawa ya, mantap ya. Jawa. Coba di Pangandaran kira-kira banyak pohon kelapa nggak nih? Banyak ya, pasti ya. Nah, kita perhatikan pohon kelapa ini. Oke, semuanya di ini dulu. Kita perhatikan pohon kelapa ini. Jadi apa pohon kelapa itu? Yang tinggi, bucik, betul. Kuat, bucik, betul. Apalagi ada buahnya, betul. Coba. Buahnya bulat. Hidupnya di daerah pantai, bucik, betul. Apalagi? Buahnya bulat. Wah, buahnya bulat, pinter. Buahnya bisa diminum, bisa dagingnya bisa dikerokin, betul. Lagi. Bisa apa itu? Aja. Ada yang pernah lihat batok kelapa? Siapa yang bibit dari kecilnya? Batok kelapa ada yang pernah lihat? Batangnya bisa dibuat. Yang lihat. Aku suka kelapa. Yang suka dijadikan gayung tuh kalau di kampung-kampung pernah lihat enggak? Nah, sekarang kita cari tahu kenapa pohon kelapa ini atau tunas kelapa ini dijadikan lambang pramuka. Apa nih ya? Kira-kira kita lihat. Tadi siapa yang menyebutkan bahwa pohon kelapa itu tinggi? Harus punya cita-cita yang tinggi. Iya, betul. Sama anak pramuka juga nih. Ini anak pramuka juga harus punya cita-cita yang tinggi. Ulfa, siapa lagi? Nita, aku jadi dokter. Mau jadi dokter. Harus punya cita-cita yang tinggi. Sekarang coba. Aku jadi pengusaha. Dokter. Sekarang coba di kolom chat tulis lagi apa cita-cita kalian. Belum cita-citanya apa ya? Jadi astronot. Aisyah kan mau keluar angkasa. Cita-citanya apa ya? Coba aku tanya. Cita-citanya apa nih? Ceritanya apa ya? Masih belum bisa ditutup. Ustazah masih ditutup. Kita minta tolong Ustazah lagi. Ustazah, tolong buka Ustazah. Iya, sebentar ya Bu Cik ya. Coba, dipikirin dulu cita-citanya apa ya. Aduh, aku mau jadi dokter Bu Cik. Aku mau jadi penyanyi terkenal. Wah, penyanyi terkenal apalagi. Coba aku mau dicek aku. Jadi kalau yang suka ini yang jadi hafiz Quran. Ah, masya Allah, hafiz Quran. 30 ya. Janji ya. Jadi ada yang tengah sekolah ada yang mau
Ada yang mau jadi apa? Pelaut. Astronot. Enggak. Sebulan kayak Neil Armstrong tuh, bagus. Enggak, ilmuwan. Ilmuwan, wah, kayak B.J. Habibie, mau gak kayak B.J. Habibie? Kok maunya? Maunya jadi apa? Cita-cita Aisyah adalah? Ya. Aisyah mau jadi. Ini cita-citanya dulu. Ya, boleh. Cita. Apa Aisyah, coba sebutin cita-citanya. Aku disebutin katanya apa? Oh, mau jadi tentara nih, siapa nih? Pinter. Siapa lagi yang mau jadi dokter? Aku mau jadi penyanyi terkenal atau jadi tentara? Hebat, jadi penyanyi terkenal nih. Kayak siapa penyanyi terkenal nih? Coba. Tentara. Aku mau tentara. Jadi tentara atau ada yang mau jadi polwan nggak? Polwan, tahu nggak polwan, polisi wanita tuh yang tahu, polisi polisi. Tahu tahu jadi polwan, jadi guru anak TK. Siapa yang mau jadi guru? Ya? Aku mau jadi guru anak TK. Masyaallah. Ada nggak apa-apa? Ada yang mau jadi artis? Jadi artis. Ini siapa yang mau jadi artis? Hebat. Mau jadi pebisnis sama pengusaha. Nah, pengusaha apa nih? Kayla, pengusaha apa? Pengusaha kelapa sawit. Oke, saya ajak dulu sama yang lain, teman-teman. Pengusaha apa ya? Coba jawab. Pengusaha apa? Mau gitu kalau bawa buku di mana ya? Luna bisa berubah. Najla mau jadi ilmuwan dan jadi dokter. Coba Najla, mana Najla? Jadi dokter. Ya, dokter bagus. Coba Najla, hello guys, gitu dong. Najla YouTuber kan? Siapa lagi? Nuha mau jadi dokter gigi anak. Oh, hebat. Siapa lagi? Tentara. Oke, okay. Tentara harus kuat fisik ya. Tentara harus kuat ya. Dokter kandungan, oh, menolong orang yang ini ya, yang mau melahirkan ya, ibu-ibu ya. Wah, apalagi yang mau jadi tentara, wah benar ya. Jangan nangis ya kalau disuruh push up ya. Iya, Mi. Siapa lagi? Rita sama Mumi nih, ketawa-ketawa udah jauh belum nih. Mau jadi apa nih Rita nih? Oke, sip ya. Udah semua ya. Oke, ternyata di sini anak-anak SDDT ini kelas 1, 2, semuanya cita-citanya tinggi. Tinggi banget. Ini ada yang mau jadi dokter, nih, ada yang mau jadi astronot, hebat. Ada yang mau jadi tentara tadi banyak. Banyak ya ternyata ya yang mau jadi tentara. Aku mau kayak kakek aku mau jadi tentara. Hebat, bagus ya. Oke. Nanti pakai baju loreng. Hah? Oh, baju loreng tahu yang hijau-hijau? Iya, aku pernah lihat. Wah, nanti cantik-cantik nih pakai kerudung, pakai baju loreng. Tapi jangan marah-marah ya. Oke. Okay? Adanya juga kucing oreng. Kucing oreng. Jangan kucing oreng tuh ini. Oren. Ah, lihat lagi. Tadi kan cita-citanya tinggi nih. Belum. Nah, sekarang aduh, YouTuber. Nih, ada yang mau jadi di sini ada koki, enggak mau nih yang jadi chef nih. Master chef. Enggak mau. Nanti gosong badannya takut kebakaran. Nanti gosong badannya. Astagfirullahaladzim. Jadi polisi ada enggak ya tadi ya? Enggak mau jadi. Jadi gitu. Aku mau. Udah jadi tentara tapi enggak mau. Aku mau. Sekarang kita pindah lagi nih ke slide berikutnya nih. Aku mau jadi. Hanya. Bojek.
Seninya ada di kamar mandi. Pohon kelapa itu tinggi. Sama cita-cita kalian juga sebagai anak pramuka harus tinggi, harus punya cita-cita yang tinggi, oke? Dan dicapai dengan baik ya, diwujudkan. Jadi hari ini makan ngapain? Nih, nah ini hari ini belajar ini. Nah lihat pohon kelapa itu kuat. Oke, tadi batangnya kuat, diterjang ombak juga dia nggak roboh. Nah, sebagai anak pramuka kita juga harus kuat. Coba siapkan kalau di taruh bumi apa? Kuat. Kalau di taruh bumi di atasnya kuat nggak? Ah, nanti kamu jadi ini dong, jadi gepeng dong. Siapa di sini yang kalau olahraga itu malas-malesan pelajaran olahraga siapa? Saya. Siapa? Aku masih selalu semangat. Siapa di sini kalau yang diajak olahraga setiap hari Minggu sama mama papahnya malas-malesan, enggak mau. Ayo. Gak ada ya. Ini harus semangat ya. Harus jadi anak yang kuat. Coba. Contoh anak yang kuat itu bagaimana? Coba. Uji, saya main HP ngurus. Sebutkan dulu, contoh anak yang kuat itu bagaimana? Ayo. Maaf ya, anak yang kuat itu di mana ya? Coba. Olahraga biasanya ke rumah kakak sepupu aku. Oh, mantap. Ada yang suka bersepeda? Nggak bisa. Ada yang suka jogging dari pagi nih. Aku suka bersepeda. Aku suka bersepeda. Yang suka jogging. Suka bersepeda. Suka banget soalnya. Suka bersepeda. Suka jogging. Aku udah bisa pakai sepeda besar. Mantap. Siapa yang bisa push up? Bisa. Oh, mantap. Siapa yang bisa apa ya? Ini angkat besi bisa enggak? Bisa ngalahin laki-laki juga, tapi oke, pokoknya anak pramuka itu harus kuat itu bukan berarti berotot aja ya. Laki-laki lebih gampang dilawan. Main bola bisa main bola emang? Siapa? Bisa main bola. Tolong. Oke, mantap. Nah gitu ya. Harus jadi anak yang kuat ya. Jangan mudah. Jangan cengeng nih. Siapa yang masih cengeng di sini nih? Main sama kakaknya yang jeli masih nangis. Siapa? Bisa main dong. Ayo, ada nggak? Bisa main. Muha suka main sepeda setiap hari. BMX adikku. Mantap. Oke. Berarti di sini pada kuat-kuat ya. Pada kuat-kuat ya. Baltia kuat ya. Nah, kita lihat lagi berikutnya. Apa nih pramuka itu? Kenapa harus pakai tunas kelapa? Coba. Nih, pohon kelapa itu bisa hidup di mana saja katanya. Tidak harus di daerah pantai, tapi bisa nih kayak di kebun-kebun gitu banyak tuh yang menanam kelapa. Coba adik-adik juga harus berteman dengan siapa aja. Siapa di sini yang temannya banyak nih? Di luar angkasa ditanam enggak? Enggak dong, di luar angkasa mah dong. Nanti jatuh dong ke bumi. Ke bumi. Hancur. Siapa di sini yang masih temenan sama teman TK-nya nih? Sama nanti semuanya terbang. Saya. Nah, masih temenan sama teman TK-nya? Sinyalnya keluar mulu. Mantap. Ada nih aku katanya masih temenan sama teman TK-nya. Ya, sama tetangganya siapa nih yang suka main? Aku. Sampai sore, tapi sampai dimarahin sama mama. Cuman berjarak aja, nggak dipanggil.
Kadang-kadang. Gitu. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Mainnya jangan sampai malam ya. Mainnya seru. Coba sebutkan nama tetangganya siapa, nama temannya, yang tetangga tuh yang deket-deket siapa? Tetangga atau sepupu? Aku juga punya lagi? Sepupu yang deket. Aku juga punya sepupu yang deket. Siapa lagi ya? Coba dipikir. Sip, coba sekarang ini Buci mau tes tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, mau yang digulung? Coba digulung ya. Semangat, siap. Sekali lagi, tepuk semangat. Sekarang ada yang kedua. Tepuk semangatnya gini. Kan kalau tadi digulung, kalau sekarang oi 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 ea. Oke? Tepuk semangat. Oi. Semangat. Oi 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 ea. Oke. Kita mulai dari yang pertama. Dari yang pertama tadi gimana? Digulung. Sekarang nanti yang keduanya gimana? Buncit sinyalnya keluar-keluar. Sinyalnya keluar-keluar. Jelas suara Buncit ya? Oke, sekarang tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Oi, oi. Oi, oi. Iya. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Bucik review dulu sampai slide tadi ya. Apa lambang pramuka itu? Tunas kelapa. Tunas kelapa. Kenapa harus tunas kelapa? Kenapa harus kelapa? Karena cita-cita yang tinggi. Karena pohon kelapa itu tadi tinggi. Yang kedua apa? Tinggi punya cita-cita yang tinggi. Iya, harus punya cita-cita yang tinggi. Yang kedua apa? Yang kedua tadi kuat, berarti kita juga harus kuat. Awas ya kalau malas-malesan di pelajaran olahraga, karena olahraga itu bisa menguatkan badan, bisa biar nggak sakit. Oke, coba ada yang biasa minum madu nggak nih, minum madu gitu ada nggak? Mantap. Wah, Bucik juga suka nih madu. Angkat ya biar madunya biar semutan. Madunya apa? Semutnya banyak di madu. Semutnya banyak. Ditutup dong. Jangan lupa. Sering makan yang sehat. Sering makan yang sehat biar kuat. Apalagi suka jamu enggak jamu? Aku selalu makan wortel. Wah, makan wortel itu biar sehat kemana tuh? Aku sukanya makannya jeruk. Aku suka okay. Tapi buahnya sayuran juga, jus. Juga buah-buahan. Aku suka semuanya. Oh, mantap. Siap. Oke, okay. Biar kuat ya. Sekali lagi. Nuha suka madu. Iya, sama kayak Buci. Suka madu. Suka kurma, suka? Nuha suka madu. Suka. Oke. Okay. Kita lihat lagi yang terakhir. Ini ya, tadi ya. Oh iya, yang terakhir apa nih? Yang tadi sebelumnya. Harus berteman dengan siapa aja ya. Jangan galak-galak nih kalau temenan nih ya. Jangan suka cengeng nih kalau main. Oke? Okay? Siap ya? Harus suka menolong. Nih, lihat menolong nih. Tuh. Sekarang yang terakhir, coba lihat. Apa nih? Coba baca. Pohon kelapa banyak manfaatnya. Pohon kelapa itu banyak manfaatnya. Makanya adik-adik di sini juga harus bermanfaat. Bagaimana tuh bermanfaat? Kira-kira contohnya.
bermanfaat tuh kayak gimana? Coba ada yang tahu nggak ya? Nggak tahu. Tadi Bucik suruh ada yang pimpin doa. Mau? Nah, itu bermanfaat tuh buat Bucik, membantu Bucik. Kayak gitu ya. Misalkan, apalagi contoh bermanfaat. Ayo. Ada? Bermanfaat biar pintar. Bermanfaat adalah membantu orang tua. Wah, membantu orang tua ambil cepat gede. Iya, biar cepat gede. Apalagi bermanfaatnya buat keluarga, coba. Kucing. Siap lagi hitam boros. Boros? Ada lagi? Siapa di sini? Coba yang kemarin kan disinggung tuh. Ini beresin kamar sendiri. Beresin tempat tidur sendiri. Coba udah gitu belum? Udah aku belum? Mau cuci piring. Cuci piring. Awas piringnya pecah ya kalau cuci piring ya. Oke, itu bagus tuh. Itu bermanfaat buat orang tua ya. Coba ada lagi enggak bermanfaat buat guru? Apa ya buat guru? Apa ya? Manfaat buat guru. Tadi misalkan disuruh baca doa. Aku aja Buci. Nah, itu bermanfaat tuh. Nolong tuh. Ada lagi. Apalagi ya? Aku suka lari. Oh, tadi lari mah. Sudah ini masih banyak nih. Halo, Alivia. Oke, gitu ya. Jadi harus banyak manfaatnya. Harus bisa memberi ke pengemis. Siapa nih? Kalau yang suka lihat pengemis, ingin ngasih aja. Siapa nih? Aku. Nah, kalau lagi di stopan-stopan tuh kan suka ada pengemis tuh. Nah, coba kasih sedikit ya. 1.000, 2.000 dikasih. Kan itu bermanfaat. Atau 500. 500 juga boleh. Tapi sering. 1.000. 1.000, mantap. Insya Allah semuanya baik-baik. Nuha bantu. Aku apa nih, pernah 10.000. Aku pernah 10.000. Mantap. Insya Allah. Alhamdulillah. Bisa ngasih 10.000. Oke. Okay. Aku kasihan katanya. Oke, okay, ya jadilah orang Mbak. Aku 10, aku 5.000. Aku 5.000, alhamdulillah kasihnya 5.000. Sama katanya ya, sip, pada baik-baik ya. Oke, okay. Kita lihat apakah aku 5.000. Suka ini enggak, suka kerja bakti enggak? Suka ada kerja bakti enggak di daerah rumahnya? Enggak tahu. Ada, cuman sekali doang, cuman pernah sekali. Cuman sekali doang, nah mulai dari sekarang. Ke rumah sepupu terus ikut beresin tempat tidurnya. Mantap tuh, bermanfaat juga tuh. Mulai dari sekarang, kalau ada kerja bakti, ikutan ya. Ikutan nih. Kayak ini nih, kayak bapak-bapak ini nih tuh, kerja bakti. Ada yang motong rumput, ada yang nyapu, oke? Okay? Oke okay, ya? Bisa ya? Sip, mantap. Nah, itu alasan kenapa lambang pramuka itu kelapa. Ya, kelapa, tunas kelapa. Karena tadi banyak manfaatnya. Siapa di sini yang tahu sapu lidi? Tahu nggak sapu lidi? Sapu lidi itu terbuat dari apa coba? Dari kayu. Kayu kelapa. Ya, dari daunnya kelapa tuh yang kerasnya tuh, daunnya kelapa. Kelapa. Iya, dari situ. Itu sapu lidi kan bermanfaat banget kan? Open it. Pohon kelapa itu. Wah, Naira. Naira tiduran. Naira, ayo semangat Naira. Coba Naira tepuk semangat dulu Naira. Tuh kayak Nuha tuh senyum, Nuha tuh. Oke,
Coba deh diulangi lagi, Nita. Nah, coba ulangi lagi, kenapa ya harus pohon kelapa ya? Pohon kelapa itu bermanfaat. Iya, terus apa lagi? Karena pohon kelapa itu jadi cita-cita kita harus tinggi. Ya, seperti pohon kelapa yang tinggi juga gitu ya. Coba semuanya duduk siap. Wah, itu ada jalan sapu lidi itu. Duduk siap. Oke, duduk siap. Nah, pada duduk tegak ya. Nah, coba lihat Bucik. Oh, ini tepuk toge, masih ingat ke tepuk toge gimana? Tahu nggak? Tepuk toge. Teng, gitu doang. Coba. Tepuk toge. Teng. Teng. Tepuk toge. Teng. Sampah. Kalau Bucik bilang tepuk toge dua kali tepuk toge. Teng-teng, gitu ya. Coba. Ya. Tiga kali tepuk toge. Teng-teng-teng. Teng-teng-teng, gitu. Sekarang tepuk gitar, gimana tepuk gitar? Nah, ayo loh, tepuk gitar gimana tepuk gitar tuh? Tepuk gitar. Teng. Itu, coba. Tepuk gitar. Tepuk gitar. Sekarang, satu kali tepuk gitar, dua kali tepuk toge. Teng-teng. Oke, semuanya pada tahu tepuk toge dan tepuk gitar. Ya. Sekarang tepuk angin. Tahu nggak? Kalau tepuk angin tuh kayak gini nih. Tepuk angin. Gitu. Pak. Karena angin juga bisa angin. Nah, gitu. Itu namanya tepuk angin. Siap ya? Coba. Ya. Tufa Aina, coba Tufa Aina. Dua kali tepuk toge, coba Tufa. Toge. Apa jaga punya toge kita mah? Gak punya toge. Dua kali tepuk gitar. Jreng 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 gitu dong. Jreng 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 jreng. Nah, sekarang terakhir nih ya, terakhir nih. Kita coba tepuk pramukanya pakai jari. Pertama satu jari dulu. Prok 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 prok. Yang kedua dua jari. Prok 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 prok. Yang ketiga, tiga jari. Nih. Prok 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 prok. Ya, terakhir kayak gini nih, disilangnya gini nih. Oke? Prok 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 prok. Yang terakhir baru gini. Ah, coba yang pertama tadi gimana? Satu jari. Satu jari, dua jari, lima jari, tiga jari. Yang keempat gini. Jari. Yang kelima gini. Yang kelima gini. Itu sama kelapasnya, bukan itu, jarinya aja. Itu namanya tepuk pramuka kombinasi. Nah, kita lihat ya. Tepuk pramuka kombinasi. Nah, gitu. Oke.
Sekarang kita lihat Naira. Naira coba sendiri, Naira. Ayo, tepuk pramuka kombinasi. Coba nih mau lihat. Naira. Ayo mana Naira ya? Tepuk pramuka kombinasi dong. Yang mana? Tepuk pramuka kombinasi. Dari satu dulu. Ayo Naira. Yang kedua dua jari. Tiga. Gini, silang. Gini. Oke, sip. Oke, udah tahu ya tepuk pramuka kombinasinya ya. Oke, gitu nih. Kita udah ada di penghujung acara. Wah, penghujung pembelajaran. Nah, jangan di ujung ya. Acara, nanti jatuh. Jadi nanti jatuh. Kita udah di, ini nih, udah di waktu-waktu mau habis nih ya, sampai 9.40 kan. Oke, Bu Cik review lagi ya dari awal ya. Ingat, lambang pramuka itu tunas kelapa ya. Bukan pohon beringin, awas, salah nih. Tunas kelapa, oke? Kenapa tunas kelapa? Karena pohon kelapa itu semuanya bermanfaat banget. Dari mulai daunnya kepake, pohonnya yang tinggi seperti cita-cita kita. Apalagi kuat, ya, seperti badan kita harus kuat, oke? Bermanfaat, banyak temennya. Sip? Oke ya? Oke, sekarang yang terakhir dua kali tepuk pramuka. Nah, Bu Cik pilih yang pimpin doa hari ini adalah untuk penutupan adalah siapa ya? Yang pimpin doa ya. Ini deh. Apa ya? Hana deh, Hana. Alfarabi Hana. Ayo, harus berani dong. Pramuka itu kan berani dan tidak putus asa. Ayo, Hana. Bisa nggak? Bisa dong. Duduk siap, gerak. Duduk siap, katanya. Ayo, akhir kegiatan hari ini. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita selanjutnya ya. Terima kasih banyak. Awas, dihafalkan ya, dihafalkan materi-materi pembelajarannya. Oke, siap ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.